Isinya apa ya? Kayaknya ada tamu, mungkin Sinterklas. Ada kado lagi? Ho, ho, ho! Wah, kabur! Kamu mau kemana? Buka aku! Hahaha, kejutan! Itu aku kok, cocok banget! Aku suka kentang goreng. Hai. Oh, hai. Aku punya kejutan. Tutup matamu. Aku suka kejutan. Hah? Pohon? Pohonnya keren sih, tapi terlalu polos. Soalnya belum selesai. Nih, gantung hiasannya di sini. Gak polos lagi kan? Masih ada yang kurang. Gimana kalau popit? Kurang cocok sama tema Natal. Ayam-ayaman karet? Aneh banget. Dor. Hantu. Ini kan Natal, bukan Halloween. Ribet juga ya. Gimana dong? Kentang goreng? Oke lah. Hei, itu punyaku. Aku baru sadar matanya seindah ini. Mungkin cara ini bisa bikin aku nyuri kentang gorengnya. Tunggu, pikiran kita sama nggak sih? Ayo, pasti cakep banget. Ambil selembar karton merah, lalu bikin bentuk kayak gini. Hati-hati pas motongnya ya. Lipat tepinya. Habis itu tempel deh, jadi bentuk wadah kentang goreng. Sekarang bikin kentangnya. Gini nih caranya, pakai spons. Kentang goreng. Taruh spons kentang gorengnya di wadah. Cakep kan? Ayo gantung di pohon. Aku bikin banyak. Aku taruh sini ya. Wow, dua hal favoritku, Natal dan kentang goreng. Saking cakepnya, aku jadi lapar. Bosan banget. Camilanku udah siap. Natal di penjara nggak seru banget. Hah? Apaan tuh? Nikmatnya, si Koki hebat juga. Halo? Oh, aku lagi makan malam. Makanannya banyak, jadi keroncongan. Nggak adil banget. Pasti ada yang bisa dimakan. Ayo cari. Hah, tikus! Oke, tarik napas. Udah nggak ada. Kalau di bawah sini, meh, mungkin teh celup ini bisa diminum. Udah dingin. Oke, selamat Natal. Segar. Kosong, pasti ada sesuatu yang bisa aku makan. Haha, kasihan deh, lapar ya. Wow. Mungkin aku harus bantu dia. Enggak. Hai, aku diminta datang buat betulin jeruji sel. Waktunya kerja. Psst, hey, sini deh. Kamu ngomong sama aku? Cepat, sini. Ada apa? Aku punya sesuatu. Permen? Kenapa bukan bantuin aku keluar? Tapi ya udahlah. Lihat, permen rusa. Imut kan? Kamu siapa sih? Nih, lihat. Ho, ho, ho. Selamat Natal. Santa? Wow, suratku sampai. Makasih permennya. Begini cara bikinnya. Ambil dua permen tongkat, tuang lem di tengah masing-masing permen. Tempel coklat batangan ke lem. Tambahin mata. Setiap rusa kutub butuh hidung merah. Sip, coklat batangan paling imut sedunia. Gampang kan? Wow, makasih Santa. Dadah. Jangan nakal lagi ya. Dadah. Wow, keajaiban Natal. Oke, semua udah lengkap. Pesta Natalku siap. Gawat, pohonnya malu-maluin. Untung aku punya sekotak hiasan. Cantiknya. Bentar lagi pasti cantik nih, lumayan. Pasang di sini. Aku tinggal nambahin sentuhan terakhir. Sip. Udah cukup. Oh, aku butuh hiasan di puncak pohon. Hampir lupa, harusnya ada di sini.
bolong? Ya. Hah? Lampunya kenapa? Yang benar aja. Hei, nyala dong. Pestaku udah mau mulai nih. Mungkin bolamnya. Yah, rusak. Mungkin. Aku punya ide. Ambil bolam dan bungkus pakai pita. Ikat pitanya. Pasang cincin busa di bagian atas bolam. Ambil spidol buat bikin detail hiasan. Dua mata dan senyum lebar. Untuk hidungnya, pakai aja spidol merah. Manusia salju pun jadi. Nah, taruh mana ya? Aku tahu, di atas dong. Sekarang, waktunya pesta. Rudolf si rusa kutub. Sweater ini cocok banget buat kado. Silakan masuk ke kotak. Sip, beres. Tinggal dipitain deh. Gimana ya? Masa begini doang? Aku butuh pita. Oh iya, ada buku. Untung aku pinter. Ini dia yang aku butuh. Ah, pendek banget. Mana bisa? Mungkin ada di sini? Nah, nggak ada. Kira-kira di mana ya yang ada pita? Kaos, gaun. Kayaknya ini bisa. Kurang cocok sama temanya. Tapi mungkin... Duh. Pasti ada yang bisa aku pakai. Hey, aku pengen main video game. Yeay, seru. Ganggu banget. Tunggu bentar. Pita. Jangan bergerak. Aku adalah ninja. Jadi nggak bakal ketahuan. Kamu ngapain? Aku laporin mama loh. Nih, makan. Kuning masih lumayan cocok sih. Tapi aku punya ide lain. Makasih, Ma. Balikin. Aku menang. Gini caranya. Ambil catokan supaya pitanya mulus lagi. Pastikan pelan dan lambat biar semua kerutannya hilang. Dikit lagi. Sip. Jadi kayak baru. Sekarang tinggal ikat dari atas. Putar ke belakang, muter di sini. Sip, cakep kan? Gimana menurutmu? Itu buat aku, siniin. Enak aja, main lagi sana. Semoga kalian suka kiat-kiat akhir tahun ini. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu dan subscribe channel kami untuk video yang lebih berguna lainnya. Selamat Natal!